menerima dua individu orang utan bayi. Kami perkirakan mungkin usianya ini di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun ada dua individu, satu jantan, satu betina. Orang utan ini kami dapatkan informasinya dari seorang warga di Buntok yang mengirimkan foto bahwa ada warga di Jalan Pelita Raya Buntok, persisnya di KPLA yang memelihara orang utan. Ketahuannya gara-gara ada pencoblosan pilkada bupati ya di Buntok, kebetulan TPS-nya berada di halaman KP itu. Nah, kami tidak tahu persis ini orang utan sudah berapa lama dipelihara, namun informasi yang kami dapat kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan BKSDA sehingga BKSDA menurunkan spok untuk menyelidiki, sehingga akhirnya kita pastikan dan kita ketahui. Kemarin kedua bayi orang utan ini disita oleh BKSDA dari Buntok dan diantar dari Buntok tadi malam, tiba di Palangkaraya tadi malam. Kok di luar, Mbak? Kaki semua lah, Mbak. Coba dilihat aja, mau diambil aja, tertarik gak?